Lagi ngapain, Le? Lagi nyuci batu, Bi. Lagi nyuci batu? Batu kok dicuci? Mau bikin apa? Mau bikin bonsai, Bi. Hah? Serius? Mau dibikin bonsai batu? Emang gimana bikinnya? Ya bisa, Bi. Gini lagi contohnya, Bi. Oh, gitu toh. Itu kamu belajar dari mana? Belajar dari YouTube, Bi. Kamu belajar dari YouTube. Terus tanamannya di mana? Di belakang ketanam. Oh, ada tanaman enggak di belakang? Iya, ada. Ya udah coba Abi mau lihat yang mana? Mana tanamannya? Ini tanamannya. Oh, ini ya. Ini nama tanamannya apa nih ya? Anting putri, Bi. Anting putri kah? Iya. Oh. Jadi nanti gimana cara anunya buatnya? Nanti ini ditempel di batu ini. Ditempel. Oh, gitu. Jadi ini di gimana kan dulu? Dibuat alurnya dulu kah? Iya, dibuat nanti ada jalannya gini. Oh, jadi nanti seolah-olah dia nempel di sini gitu ya? Iya. Oh, jadi dia ini padahal batang, padahal nanti kalau udah gede dia jadi seolah-olah seperti akar gitu ya? Iya. Oh, iya. Terus gimana cara ngebuatnya? Di nanti yang ini tuh di bor. Oh, pakai bor ya, bor grinder ya. Itu kah? Iya. Ayo, anu, gimana caranya? Kasih tahu Abi. Gimana caranya, Le? Oh, itu batu yang mau dipakai ya? Iya. Kenapa batu gunung? Oh, batu gunung ya? Iya. Oh, ini untuk membuat alurnya ya? Ini udah mau jadi nih ya? Ya sudah jadi. Oh, alurnya ya? Ya. Oke, coba lihat gimana hasilnya. Begini hasilnya. Coba Abi lihat ulirnya. Oh. Dari sini. Mm-hmm. Naik ke atas. Naik ke atas, lalu ini sampai sini. Oh, jadi kepala nanti di situ ya? Ya. Luarnya ya. Oke, terus nanti gimana? Ini mau ditempel langsung kah? Iya. Oke. Bisa ditunjukkan gimana cara nempelnya? Bisa. Oke, jadi ini kita mau ngambil tanamannya ini ya. Wow, coba Abi lihat akarnya. Wih, lumayan ya banyak akarnya. Oh ya. Terus mau dipasang di sana ya? Yes. Coba lihat gimana? Oh, ditempel gitu. Mana? Oh, dimasukkan ke. Coba ya Abi dari atas nih ambil gambarnya. Oh, iya. Terus ditekan ya, tekan pakai jempol ya. Jadi kalau masih kecil ini lentur banget ya anting putri ini ya? Iya. Iya. Masukkan. Ya, hancur, Bi. Ini udah selesai nih? Udah selesai. Coba gimana lihat hasilnya? Mana? Oh. Coba pelan-pelan dari bawah. Gimana? Oh, ini ya. Jadi dia masuk di sini. Oh ya, jadi dikancing pakai kawat aja nih ya. Iya. Kawat, terus ini apa nih? Styrofoam ya? Iya, styrofoam. Oh, jadi kalau misalnya ada yang agak dalam, jadi di ganjel pakai ini ya, biar dia nggak keluar ya. Oh, ini masih keluar nih, berarti nanti minta diganjel lagi berarti ini ya. Oh, coba dia larinya ke sini, alurnya. Oh iya, jadi nanti tampaknya dia gimana nih, ngadepnya. Gini ya, berdiri gini ya.
Ya. Oh, nyamping gini ya. Oh iya. Ya nanti nih biar dia subur dulu gitu ya. Nanti baru dipotong sini, nanti baru keluar cabang banyak gitu ya. Iya. Oke oke. Berarti ini biar dia ini kan sedikit layu ya, Le ya? Iya. Nanti berarti mau ditanam dulu ini ya. Oke. Coba Abi mau lihat gimana caranya. Ini medianya murni pakai pasir ya? Iya. Ada campuran yang lain nggak? Nggak ada. Jadi pasir aja ya? Oh iya ya. Sampai full ya? Oh gitu. Iya 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 iya. Keren 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 keren. Oke, udah jadi ya. Jadi ini setelah ini mau di disiram. Oke, ditaruh di mana nanti ini? Sini. Oh iya. Semprotannya mana? Oh ya, disiram keliling ya. Batangnya perlu disiram nggak itu? Perlu ya. Sama daun-daunnya. Jadi nanti ini sambil nunggu dia segar lagi ya. Nunggu dia segar lagi, lihat pertumbuhannya, baru nanti di pruning atau dipotong. Wow, keren 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 keren. Coba Abi mau lihat hasil akhirnya gimana? Jadi luar biasa ya hasilnya ya. Nanti setelah kawat-kawatnya ini diambilin, baru kelihatan jelas hasilnya. Nyambungnya ke sini. Terus naik ke atas sini. Berarti depannya mana nih? Sini ya. Oh, gini nanti dia. Biar kelihatan alurnya ini. Suatu karya yang luar biasa ya untuk anak bocil. Terima kasih sudah mengikuti channel Abi saya, Supri Juragan Kampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.